Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, realisasi anggaran penanganan corona dan pemulihan ekonomi. Dari kesehatan ini mencapai 18,36%, insentif usaha di 16,39%, perlindungan sosial di 59,03%, UMKM di 47,52%, kemudian untuk Pemda ini lembaga pemerintahan di 24,46%. Ya, ini sumber Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional 14 September 2020. Kita beralih ke grafis selanjutnya, alokasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini. Pembiayaan korporasi ini mencapai 53,6%, kemudian lembaga dan Pemda di 106,06%, UMKM di 123,47%. Kemudian perlindungan sosial ini paling banyak mencapai 203,9%. Insentif usaha di 19,77%, kesehatan di 87,55%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, penyebab serapan anggaran lambat. Pertama adalah birokrasi, tadi pun juga sempat kita singgung. Kemudian pendataan yang tidak terintegrasi. Kemudian juga ada sense of crisis yang rendah. Dari grafis penyebab serapan anggaran lambat, kita beralih ke grafis selanjutnya, strategi pemerintah percepat anggaran penanganan COVID-19 dan PEN, mengakselerasi eksekusi program PEN, memperkuat konsumsi pemerintah, memperkuat konsumsi masyarakat dengan mengakselerasi belanja bantuan sosial. Itu dia beberapa grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Pak Ahmad? Ya. Ya, kita lanjutkan kembali Pak. Anda lebih menyoroti kepada penggunaan aplikasi, dalam hal ini teknologi. Kesiapan ya. Pemerintah dinilai belum mencapai level tersebut begitu. Tapi sebenarnya Pak Ahmad, ada tidaknya pandemi COVID-19, penerapan aplikasi teknologi di lembaga pemerintahan sebenarnya memang belum maksimal Pak. Artinya ini ketika realisasi stimulus ini diharapkan dalam waktu dekat, sementara teknologi belum mumpuni dan kondisi ini belum termanfaatkan secara maksimal. Nah, kita kembali lagi, kalau yang namanya pemerintah mau melakukan sebuah pasal yang disebut harus atau wajib, harusnya bisa. Sebab contoh hari ini semua sekolah tidak melakukan segala hal yang disebut fisik, tetapi kan melewati WF school yang disebutkan. Semua dari rumah, semua juga pakai yang namanya teknologi, pencatatan muridnya jelas kok. Kenapa tidak bisa di dalam stimulus ini tidak bisa diterapkan? Sedangkan operator daripada telepon, operator daripada telekomunikasi semua di bawah pengawasan pemerintah, itu satu. Sehingga kita perlu eliminate yang disebut birokrasi dulu antar ya. Pemerintah, antar lembaga. Kedua, pemerintah juga harus tingkatkan yang disebut infrastruktur pemerintah sebagai konsumsi pemerintah buat ekonomi yang berjalan. Ketiga, crisis of sense of crisis yang saat ini kita rasakan, nah dari yang disebut area-area tertentu juga belum merasakan. Sehingga itu perlu ada kampanye pendekatan yang baik kepada masyarakat. Sehingga yang disebut pemakaian teknologi itu bisa terus diserap juga oleh area-area tertentu atau masyarakat-masyarakat tertentu untuk mengetahui sense of crisis-nya. Itu hal-hal tersebut semua perlu diaplikasikan, bukan kita menerima berita-berita yang disebut menakutkan. Dari Satgas kirim sudah sekian yang meninggal, sudah sekian ini. Jadi kita harus memberikan pemulihan-pemulihan yang betul-betul positif gitu loh di dalam ya. Sense of crisis gitu. Baik, ketika sistem ini tidak diubah,
seperti yang Anda maksudkan tadi, lebih kepada aplikasi, ya, penyerapan anggaran untuk tidak dari PEN tidak akan maksimal, begitu? That's it. Nggak ada jawaban lain. Mm-hmm. Kalau memang integrasinya, apalagi sekarang yang disebut Menko sebagai kepala, Pak Erlangga mempunyai banyak sekali ide. Menko yang mempunyai banyak sekali koordinasi yang harusnya dipakai untuk setiap domain kementerian sampai kepada area-area yang disebut kebupati. Itu kan sebuah instruksi presiden, harusnya bisa diterapkan dengan sebuah keharusan. Karena setiap area, setiap daerah kan sudah mempunyai internet wifi di mana-mana. Kan tidak mungkin orang anak sekolah aja bisa akses wifi di mana-mana sekarang. Anak kecil SD aja sudah pegang handphone kan sekarang. Kenapa tidak bisa? Kenapa yang disebut kita itu selalu mengatakan bahwa belum, belum, belum? Karena kita tidak menerapkan sebuah aturan yang harus ditakutin. Bukan jadi manusia yang ditakutin. Seperti contoh pemeriksaan masker segala, polisi di jalan semua udah kayak nangkep maling. Iya kan? Itu namanya kita tidak integrated di dalam hal teknologi. Kalau teknologi berjalan, itu kenapa yang namanya tilang sudah pakai CCTV aja bisa kirim surat, kenapa ini yang masker tidak bisa? Kan kita bisa juga untuk menjalankan semua itu dengan area-area yang tertentu yang sudah terregistrasi dengan baik. Ini yang di dunia usaha kecewa sekali dengan integrasinya pemerintah dan birokrasinya pemerintah, serta konsumsi pemerintah juga harus ditingkatkan terus. Tapi di tengah kondisi yang mendesak ini bisa diterapkan tidak, Pak? Walaupun sebenarnya tadi Anda katakan kalau bisa pemerintah punya kemauan, ini sebenarnya bisa diterapkan begitu? Baik teknologi pasti bisa, karena semua UMKM mempunyai jaringan operator telepon. Itu sudah bisa dimanfaatkan untuk mengaplikasikan mereka ke dalam sistem pemerintah yang terintegrasi. Nggak mungkin tidak bisa. Nah, itu bisa teknologi. Dan operator kita tidak lebih dari 10, jadi tidak mungkin tidak bisa untuk diintegrasikan melalui Kominfo, kan? Kan Kominfo yang menjadikan bagian daripada tahu semua pendataan. Saya UKM catering, saya UKM rotan, saya UKM segala macam di dalam industri UMKM ini, saya bisa mengirim sesuatu semua lewat mana? Lewat aplikasi. Orang belanja semua UMKM lewat mana sekarang? Bisa lewat aplikasi. Bisa lewat operator telepon saya, bisa lewat WhatsApp saya. Ya. Kenapa pemerintah tidak memikirkan bahwa secara integrasi harus pakai teknologi sekarang? Kenapa yang namanya China waktu Wuhan tutup sekian bulan, mereka hanya bisa pakai namanya dua. Satu, teknologi secara drone, teknologi secara telepon. Jelaskan bahwa apa yang akan kita stimuluskan, apa yang akan kita salurkan di dalam pemulihan ekonomi nasional itu di level UMKM, itu jelas semua ada di dalam koordinasi operator telepon aja, pencatatannya baik. Semua ada. Pak Ahmad, waktu kita terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Ahmad. Sehat selalu, Pak Ahmad. Terima kasih. Sehat. Baik, Pak Ahmad Wijaya, Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Dan tadi kita membahas serapan anggaran PEN mengecewakan. Dan tadi juga sudah sampaikan lebih kepada arah sistem untuk aplikasi berbasis teknologi yang lebih memudahkan. Dan diharapkan dengan penggunaan ini realisasi juga bisa dipercepat. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu, pemirsa, di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba berbincang bersama dengan pandangan dari ekonom terkait dengan penyaluran dana PEN yang masih minim sampai sejauh ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.